62% perhitungan real count dan kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih cepat karena kami punya bukti-bukti bahwa telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan yang terus terjadi di berbagai desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Kepada seluruh pendukung pasangan 02 Prabowo Sandi yang berasal dari berbagai kalangan, dari partai-partai Indonesia Adil Makmur, para ulama, para relawan, tokoh-tokoh agama lainnya dari semua agama, para pemuda-pemudi milenial, seluruh emak-emak dan bapak-bapak yang militan dimanapun berada, kami ajak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya. Kami yakin hanya dan berbahagialah perjuangan panjang kita semua untuk memenangkan perjuangan politik telah berhasil dengan dukungan rakyat. Kami mohon janganlah kemenangan yang kita peroleh dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa menjadikan kita bersikap jumawa dan sikap lain yang berlebihan. Inilah saat yang tepat bagi kita semua anak bangsa untuk segera saling mempererat persaudaraan kita. Seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, agar rantai yang putus segera disambung kembali. Sudah tentu saya dan saudara Sandiaga Uno akan tetap bersahabat dengan Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin dan semua dalam jajaran 01. Semuanya adalah saudara-saudara kita. Kami akan jadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Demi kejayaan dan kelestarian seluruh bangsa Indonesia dan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, marilah kita bahu-membahu apapun partai kita, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun kelompok etnis dan ras kita, perbedaan latar belakang kultural kita, agar kita dapat segera bangkit membangun bangsa dan negara kita bersama-sama dengan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan. Kami akan bangun sebuah pemerintahan yang terdiri dari the best and the brightest angkatan muda kita, anak-anak bangsa yang paling cerdas dan cemerlang serta berakhlak mulia, agar kita semua dapat mempercepat pembangunan nasional kita dengan cepat seksama, penuh kewaspadaan, agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat penuh, sejahtera, adil dan makmur, dihormati dan disegani dalam pergaulan internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.